Saudara polisi resmi menahan tersangka penabrak mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Benarkah tersangka dapat izin masuk dalam rombongan iring-iringan polisi saat kejadian? Kita bahas bersama Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ibrahim. Saya mau konfirmasi dulu, uh, berita yang beredar soal tersangka ini dapat izin dari uh, salah satu uh, pejabat polisi untuk ikut iring-iringan. Betul demikian. Jadi eh, memang eh, ini menjadi polemik ya dari eh, pasca kejadian sampai dengan kita mengungkap perkaranya dan menetapkan saudara Sugeng sebagai tersangka, masih ada yang menganggap bahwa eh, iringan mobil polisi tersebut membawa serta yang mobil Audi sedan. Ya, hmm. Kami klarifikasi bahwa sebenarnya Audi sedan hitam ini tidak menjadi bagian dari iringan mobil tersebut, okay. karena prosedur eh, pengawalan kan sudah ada sendiri. Nah, terkait dengan jumlah kendaraan saja pada saat star berangkat dari pertama pengawalan sampai dengan pada tujuan itu sudah ditentukan. Jadi memang tidak akan bisa bertambah lagi. Lalu dengan uh, informasi bahwa ya, tersangka ini dapat izin dari uh, salah satu anggota polisi untuk ikut iring-iringan ini seperti apa, Pak? Ya, ini memang hal juga yang menjadi polemik mengenai uh, izin untuk ikut dalam rombongan tersebut. Prosedur pengawalan tidak seperti itu. Prosedur pengawalan mulai dari start berangkat itu sudah ditentukan mengenai jumlah kendaraan yang ikut. Karena ini Oke. akan mempertimbangkan bagaimana aspek keselamatan dan juga kecepatan secara teknis diperhitungkan. Hmm. Sehingga tidak ada kendaraan yang ikut pada saat rombongan sudah berjalan kemudian ada yang ikut di belakang. Jadi memang eh, ini tidak menjadi bagian dari rombongan eh, polisi tersebut. Pak Ibrahim, saya mau konfirmasi informasi yang beredar eh, ada eh, Informasi bahwa penabrak pertama ini bukan mobil Audi tersebut. Betul nggak, Pak? Ya, ini juga merupakan bagian yang menjadi polemik sehingga kita melakukan cek and recheck. Hmm. Pada saat awal uh, penyidikan memang ini dilaksanakan oleh penyidik uh, lantas di Polres Cianjur. Kemudian uh, Pak di lantas sendiri langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ulang. Hmm. Kita juga cek seluruh kendaraan termasuk kendaraan Kendaraan polisi yang melintas pada saat itu dicek okay. semua karena memang supaya menjaga keraguan jangan sempat nanti memang ada kendaraan polisi yang menabrak. Tetapi hmm. dari hasil pengumpulan data-data, kemudian hasil keterangan-keterangan saksi dan juga hasil pengecekan inavis dengan menggunakan juga TAA. Semua merujuk kepada mobil sedan Audi tersebut. Artinya informasi yang beredar di media sosial bahwa penabrak pertama itu diduga adalah uh, mobil yang berisikan rombongan uh, polisi sebetulnya kemudian uh, mobil Audi ini kemudian uh, menjadi penabrak selanjutnya itu tidak betul ya pak? Ya bisa dipastikan itu tidak benar karena semua kendaraan yang dicurigai uh, atau diduga terlibat kecelakaan kita cek semuanya. Mm -hmm. Pak, terkait dengan penumpang yang kemudian menyebutkan bahwa ia adalah istri anggota polisi dan dapat izin iring-iringan dari suaminya, ini seperti apa, Pak? Dari pemeriksaan atau dokumen perkara, memang tidak dikaitkan dengan beberapa pertanyaan, termasuk pertanyaan status dari wanita tersebut. Namun, memang ada informasi, dan sudah kita cek juga melalui penyidik yang sempat menanyakan hal tersebut. Yang benar, bahwa perempuan ini bukan da istri dari seorang polisi, ya. Bukan istri, ini ya, Pak. Kasihnya bahwa bukan istri dari seorang polisi. Oke, teman Pak, teman jadi teman. Baik, uh, saya mau kembali lagi ke supir yang sekarang jadi tersangka. Uh, jika memang ia dapat izin dari anggota polisi uh, tersebut untuk ikut iring-iringan, meskipun tadi Pak Ibrahim katakan ini di luar prosedur. Uh, seperti apa Pak tahapan selanjutnya yang akan dilakukan pasal apa yang dikenakan ke si tersangka ini Pak Sugeng? Ya, jadi yang bersangkutan eh, sudah kita amankan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Ini dikenakan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang eh, Nomor 22 tahun 2009 tentang eh, lalu lintas angkutan eh, jalan ya. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun. Berarti ini murni kelalaian supir ya Pak? Iya, kelalaian supir. Karena memang eh, ada data teknis terkait kendaraan Audi ini sempat melambung ke kanan dan mengambil jalan atau jalur di sebelahnya sehingga menabrak eh, korban. Kecepatannya berapa Pak ketika menabrak Pak? Untuk data teknis kecepatan belum kami himpun ya, tetapi dari beberapa data, -data teknis yang lain seperti di kendaraan Audi tersebut begitu kita cek melalui Inavis terdapat sobekan di bemper depan bawah dan juga terdapat gesekan dari depan sampai ke belakang, tetapi bagian bawah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang terjadi gesekan pada bagian bawah kendaraan tersebut. Kemudian keterangan dari beberapa saksi juga sempat melihat kendaraan Audi tersebut pada saat kecelakaan dan juga sempat mendengar suara eh, tabrakan pada atau suara benturan pada saat itu. Saksi mahkota yang berada di dalam mobil Audi tersebut juga sempat kita lakukan pemeriksaan menyampaikan bahwa sempat men merasakan getaran atau benturan dan sempat terjadi lonjakan pada saat kecelakaan. Jadi ini cukup kuat ya terkait keterangan keterlibatan Audi tersebut. Pak Ibrahim, ketika kecelakaan ini terjadi kan banyak informasi yang beredar soal mulai dari mobil Audi A8 ini, kemudian informasi si supir ini yang kabarnya kendaraannya bodong setelah diperiksa, awalnya kemudian tidak diketahui mobilnya serinya apa. Betul nggak Pak itu mobil plat nomornya bodong? Ya, jadi pada saat kecelakaan e, memang benar kendaraan tersebut menggunakan plat palsu. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, kita mendapatkan data ternyata mempunyai plat nomor yang berbeda dari plat yang digunakan pada saat kecelakaan. Dan kendaraan ini milik siapa, Pak? Ini milik seseorang pribadi e, di Jakarta. Jadi Buk bukan Bukan dari... anggota polisi yang mengizinkan untuk ikut rombongan tersebut bukan. Jadi juga ini kendaraan ini juga bukan milik seorang polisi, bukan juga milik si wanita tersebut dan juga driver tersebut bukan. Jadi driver ini bukan driver anggota polisi, bukan kendaraannya bukan milik anggota polisi dan itu bukan istrinya. Benar, benar. Tapi kalau terkait dengan izin dia ikut rombongan itu, iring-iringan iya atau tidak itu masih belum bisa terkonfirmasi. Ini eh, memang belum terkonfirmasi, tetapi itu juga tidak menjadi urgen dalam perkara kecelakaan ini ya. Karena walaupun e, misalnya ada kendaraan yang lain yang melakukan tabrakan, walaupun itu kendaraan polisi, semua akan pasti kita proses. Oke. Terkait dengan tadinya plat nomor Jadi palsu, ini pemilik kendaraannya nggak dipanggil tidak, pak untuk ini, diperiksa? Ini nanti mungkin kapasitasnya berbeda ya. Kita Oke, siap. fokus kepada e, kasus laka lantasnya. Baik. Terima kasih, Kombes Ibrahim Tompo, Kabit Humas Polda Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Baik, Terima kasih.